pertanyaan, apa hak dan kewajiban orang awam menurut syariat? Sama antara orang awam dengan orang alim, bahkan antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, kecuali kalau ada pengecualian. Selain kalau ada pengecualian dari agama, sama, tidak ada perbedaan. Apa yang dimaksud? Hak dan kewajibannya sama. Hanya ulama mempunyai kewajiban lain, yaitu menyebarkan ilmunya.